Halo Lur, ketemu lagi bersama saya Fani Rihati di channel YouTube saya. Pada kesempatan video kali ini, saya kembali membeli salah satu umpan. Ini paketnya sudah datang, pengemasannya rapi. Ini sebenarnya adalah umpan tanago. Umpan tanago seperti kemarin, cuman ini sekarang saya membeli yang warna coklat alias yang amis. Kita akan review umpan tanago amis ini, Lur. Kita buka saja. Pengemasannya cukup rapi, cukup aman ya ini. Beli di Shopee nih teman-teman, tapi tokonya itu sebenarnya satu kota sama saya di Bantul, cuman kan letaknya agak jauh, jadi saya mending beli di marketplace-nya aja biar cepet dan sampai rumah. Nah ini dia umpan tanago amis. Kita akan review sedikit saja. Coba kita akan buka ya teman-teman. Ya Lur ya. Nih, di sini amis atau coklat. Kita akan buka. Saya akan buat sekalian. Kita akan rasanya hampir sama kayak kemarin, cuman ini ada rasa amis-amis gurih gimana gitu ya. Ya begitu. Rasanya masih terasa ada rasa durian atau kayak durian ini teman-teman ya. Baunya kak masih ada rasa duriannya, cuman kerasa lebih amis saja, ada rasa amisnya. Oke, untuk cara membuatnya sama, jadi saya tidak akan memvideokan biar videonya cepat. Saya akan buat dan saya di sini juga memakai air minum yang kebetulan tadi saya masak air dan ini masih hangat. Kita akan buat. Halo Lur, saat ini saya akan melakukan uji coba umpan tanago amis. Ini sudah saya buat. Pembuatannya standar seperti video saya sebelumnya. Saat ini saya akan mencoba untuk umpan ini di empang saja ini. Lama tidak mancing di sini. Kita akan lihat apakah umpan ini disukai oleh ikan-ikan yang ada di sini. Yuk lanjut. Ini Lur, target pertama strike ikan pari. Jos. Ikan nila pun tercangkul. Lur, ikan nila langsung. Wah. Alhasil
mata kailnya putus, Lur. Kita ganti dulu, Lur. Lanjut lagi, Lur. Jos. Wader pari, Lur. Wader pari. Langsung kita rilis saja. Lung. Dapet, Lur. Ini, Lur. Wader pari lagi. Dapat water pari lagi, Lur. Lumayan besar. Ini water parinya hamil ini, Lur. Lumayan besar ini, Lur. Langsung kita rilis. Dapat, Lur, ini, Lur. Water pari lagi. Lumayan besar-besar ini, Lur, water parinya. Jos. Langsung kita rilis aja. Hampir saja, Lur. Dapat nila lagi, nila hitam. Dapat water pari lagi, Lur. Ini baru banyak water parinya ini, Lur. Jatuh. Lur. Water pari. Terbangnya enggak tahu ini, kelihatannya agak menyusut ini, Lur. Sip, rilis langsung. Dapat nila. Ini karena senarnya jadi kusut alias bundet, ini saya sudahan dulu, Lur. Ya, mungkin segitu dulu ya, Lur, ya. Video kali ini, video review umpan Tanago Amis. Menurut saya umpan ini masih lumayan disukai oleh ikan-ikan, utamanya dari golongan water-water, water pari, dan juga tadi ada nila yang juga mau makan juga. Jadi saya juga merekomendasikan umpan ini bagi kalian yang tidak mau pusing-pusing membuat umpan, karena umpan ini sudah sangat praktis sekali dan bisa dibeli di toko pancing ataupun di marketplace kesayangan Anda. Yuk. Terima kasih sudah melihat video saya sampai di sini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan. Terima kasih sudah melihat. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.